Muslim Az-Zanji berkata, Nabi Muhammad pernah berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, hadiahkanlah bangsa Quraisy seorang ulama dari kalangan mereka sendiri yang akan melimpahi permukaan bumi ini dengan ilmu pengetahuannya." Kemudian Imam Muslim Az-Zanji berkata lagi, Baginda juga pernah bersabda bahwa akan ada seorang alim ulama dari kalangan kaum Quraisy yang ilmunya memenuhi muka bumi ini. Saya yakin orang yang dimaksudkan dalam hadit itu adalah Syafi'i. Ia begitu yakin Syafi'i adalah orang yang dimaksud dalam hadit itu karena berasal dari keturunan Quraisy. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah dan para sahabat meninggal dunia, baru sekarang muncul seorang yang begitu alim dari keluarga kaum Quraisy. Saya setuju dengan kata-kata Tuan, dukung Imam Ismail Al-Kustantani. Ia, Syafi, dilahirkan untuk menjadi seorang ulama yang hebat. Sejak berumur sembilan tahun sudah menghafal Al-Quran. Kemudian ia juga menghafal ratusan hadis. Oleh karena itu, saya yakin kalau ia akan menjadi ulama hebat suatu hari nanti. Sekarang pun ia sudah menjadi ulama yang hebat. Walaupun umurnya masih muda, guru-gurunya memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengajar dan memberi fatwa. Penghormatan seperti itu belum pernah diberikan kepada seorang anak muda yang umurnya baru belasan tahun, kata Abdul Rahman bin Abu Bakar, guru fikih Syafi'i. Berbanggalah kaum Kuraisi karena memiliki keturunan seperti Imam Syafi'i. Ilmunya akan memenuhi muka bumi pengikutnya akan berjumlah banyak dan namanya akan masyhur. Puji Imam Muslim Az Zanji pula. Jika berbicara tentang fikih, Imam Syafi'i adalah orang yang sangat mengerti ilmu fikih dibandingkan dengan orang lain. Dan jika berbicara tentang bahasa Arab, ia juga lebih mengetahui bahasa Arab daripada orang lain. Bahkan jika berbicara tentang syair, ia adalah penyair hebat yang tidak ada tandingannya, puji Yunus bin Abdul A'la, seorang ahli bahasa Arab. Abdul A'la berkata lagi, jika imam Syafi'i berceramah atau mengajar ilmu agama, banyak ahli bahasa dan penyair terkemuka menghadiri kuliahnya. Ini disebabkan bahasa yang diucapkannya adalah bahasa yang baik, lidahnya fasih dalam menuturkan kata-kata. Tidak banyak ulama yang mempunyai kelebihan seperti itu. Al-Kisah Imam Syafi'i pernah berdebat dengan muridnya, Yunus bin Abdul A'la, karena berbeda pendapat dengannya dalam suatu masalah. Dalam suatu kisah, Yunus bin Abdul A'la, salah seorang murid Imam Syafi'i, Pernah berbeda pendapat dengan gurunya dalam suatu permasalahan. Masing-masing berusaha untuk membela pendapatnya dengan berbagai hujah dan dalil, sampai akhirnya Yunus marah lalu pergi meninggalkan Imam Syafi'i menuju rumahnya. Yunus terus marah kepada Imam Syafi'i sampai waktu malam datang. Tiba-tiba Yunus dikagetkan dengan suara seseorang mengetuk pintu rumahnya. Lalu beliau bertanya, "Siapa yang di depan pintu?" Orang tersebut menjawab, "Muhammad bin Idris." Setelah mendengar jawaban itu, Yunus sempat berpikir tentang seluruh orang yang bernama Muhammad bin Idris. Nama asli Imam Syafi'i, dan ternyata tidak ada yang bernama dengan nama itu kecuali Syafi'i. Tatkala dia membuka pintu, ternyata benar yang datang gurunya Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i berucap beberapa kalimat, "Wahai Yunus, kita bersatu dalam ratusan masalah." Lalu kita akan berpisah karena satu masalah saja, wahai Yunus. Janganlah kamu berusaha untuk senantiasa menang dalam seluruh masalah. Kita berdua menghidupkan kesamaan hati; itu lebih utama dari kesamaan sikap. Wahai Yunus, janganlah kamu robohkan jembatan yang telah kamu bangun dan kamu lewati. Khawatir suatu hari kamu akan membutuhkannya kembali. Bencilah kesalahan, tapi jangan membenci pelakunya. Bencilah kemaksiatan dengan segenap hatimu, namun kasihanilah dan sayangi pelakunya. Kritisi suatu pendapat, tapi tetap hormatilah. Muliakanlah orang yang menyatakannya, karena tugasmu adalah membasmi penyakit, bukan membinasakan orang yang sakit, kata Imam Syafi'i dalam pesannya.